Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Tidak selalu lupa kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT, nikmat bernafas, nikmat menghirup udara, nikmat melihat alam semesta. Semoga semakin membuat kita beriman, bersyukur, bertauhid kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang banyak pertanyaan teman-teman di Nusantara, penonton channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, tentang apa perbedaan antara energi, sugesti, dan vibrasi. Ya, kita akan bahas rinci. Yang ini adalah hal-hal yang saya dalami bertahun-tahun dan saya pelajari dan saya praktikkan. Ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedakan tiga hal yang jauh berbeda, sehingga kadang-kadang orang menganggap benda yang langka ataukah benda yang susah didapat ataukah benda-benda yang diyakini oleh spiritualis atau diyakini oleh turun-temurun dari zaman dulu. Banyak yang mengatakan benda mati yang tidak ada efek sama sekali, bahkan penipuan. Banyak saya lihat seperti channel-channel pesulap-pesulap yang mengatakan bahwa benda-benda tersebut hanyalah benda kosong dan benda mati. Itu tidak masalah karena itu pandangan dia, karena dia mempelajari banyak trik dan ilmu-ilmu manipulasi yang secara logik. Ya, sebenarnya itu kan kalau dalam kita muslim itu dilarang kalau manipulasi pandangan manusia dengan menggunakan hal ilmiah atau logik, ya. Seperti contoh-contoh pesulap yang membuat pandangan orang dengan trik-trik ilmu yang dia kuasai untuk mengecoh, ya. Tapi kalau itu niatnya memang sebatas hiburan, tidak masalah. Bahkan ada seorang pesulap yang mampu terbang, yang dibilang Chris Angel ataukah pesulap-pesulap luar negara yang masih menggunakan trik-trik yang masih bisa dipecah secara ilmiah. Itu banyak yang para magician ataukah pesulap ini tidak percaya tentang hal seperti itu. Bahkan kalau sampai dilanjutkan dan terlalu mendewakan logiknya, maka agama pun akan hilang, ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu energi, energi sugesti atau hipnoterapika, dan vibrasi. Dalam spesialisasi saya sebagai spiritualis, dalam benda yang teman-teman Nusantara maharkan ataukah yang saya jelaskan, saya menggabungkan 5 unsur. 3 diantaranya ini: energi, sugesti, dan vibrasi. Ya. Banyak yang berpikir bahwa benda-benda itu hanyalah sugesti semata. Misalnya contoh, ini benda ataukah batu. Ketika dia tahu tentang ilmu atau tuah yang dia telah tonton atau dia pelajari, dia menganggap sugesti yang masuk ke dalam dirinya karena benda ini yang menciptakan keyakinan sehingga terjadi sesuatu, atau vibrasi tingkat rendah, ya. Itu ada sedikit, tapi jadi dalam benda-benda yang saya maharkan itu dilakukan tirakat. Tirakat itu udah saya bilang bukan hanya semata-mata bendanya. Sama seperti air. Air yang digunakan oleh para kiai atau para ustadz atau para habaib untuk mengobati orang-orang yang kena kesurupan atau yang biasa ngerukyah, dia menggunakan air ataukah susu dengan daun bidara yang di blender ataukah dengan menggunakan daun sirih. Itu hanyalah sebatas media, ya. Yang intinya adalah bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an, dan dalam benda itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti daun bidara ataukah garam dan sebagainya. Bukan itunya yang hebat, tapi
asma-asma atau ayat-ayat suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengatasnamakan agama untuk keuntungan, tidak. Karena kalau Anda membahas lebih dalam tentang energi, semua ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu mengandung energi, mengandung obat, dan mengandung fungsi-fungsi tertentu untuk digunakan dengan tujuan tertentu. Apa itu energi? Energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Energi itu segala-gala sesuatu di muka bumi ini tercipta dari energi. Baik manusia, bangku, kursi, bahkan bumi ini tercipta dari ledakan Big Bang yang awalnya menjadi energi. Energi yang berkembang luas sehingga menjadi alam semesta. Dalam hal spiritualis atau hal-hal yang saya pelajari, semua isi-isi ayat suci Al-Quran itu mengandung energi. Bahkan Bible pun mengandung energi. Bahkan bacaan-bacaan Tripitaka pun mengandung energi, ya. Jadi masing-masing kita mempelajari tek masing-masing. Jangan Anda singgung ke ranah spiritualis sedangkan Anda tidak paham tentang energi. Energi itu tidak bisa dilihat secara zuhir. Energi itu semisalnya Anda kena stroke ringan. Itu semisal contoh Anda kena getaran, ya. Ataukah kadang-kadang kalau Anda kurang fit, ataukah Anda lagi belum makan ketika Anda melewati tempat angker, di bagian belakang Anda itu bergetar, ataukah di bagian-bagian tertentu bergetar, bukan karena lapar, karena ada sesuatu yang dimana makhluk metafisik itu mampu mengganggu Anda dengan mudah ketika Anda dalam kondisi lemah, ya. Itulah energi. Energi pun kurang lebihnya seperti listrik lah, kurang lebihnya seperti petir, ya. Tapi energi yang saya sebut di sini adalah energi-energi yang tidak bisa dijangkau dengan ranah logik Anda. Seperti contoh rasa, perasaan. Kalau perempuan itu biasanya lemah dengan ataukah lebih dominan kepada perasaan yang tidak bisa dirilkan dengan logik, ya. Perasaan itu ada tapi tidak bisa dizahirkan. Itu istilahnya, ya. Istilah ataukah contoh penjabarannya. Jadi energi itu adalah segala sesuatu di alam semesta ini tercipta dari energi. Dan untuk menciptakan energi yang besar, saya pribadi sebagai Muhammad Hamdan Al-Ghazali itu menciptakan energi-energi yang saya kumpulkan menjadi cahaya besar dengan tirakat-tirakat dari ayat-ayat suci dari Al-Quran, ya. Dan dari ayat-ayat penjagaan yang difungsikan untuk fungsi-fungsi tertentu yang saya buatkan energi dan saya memasukkan ke dalam benda tersebut, sehingga kalau yang faham melihat benda saya, kalau spiritualis canggih pasti dia melihat di benda saya cahaya. Karena itu bukan bendanya, itu adalah hasil tirakat. Sama seperti keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring ataukah keris-keris terkenal zaman dulu. Kalau Anda sebagai pesulap ataukah Anda seorang magician, Anda tidak percaya itu, berarti Anda sudah menafikan sejarah-sejarah bangsa Indonesia dengan kerajaan dan keris-keris yang sudah fenomenal. Itu bukan kerisnya. Ingat, keris itu adalah wadah. Kenapa dia bisa jadi melegenda atau kehebat? Karena setiap dibuat seperempat keris itu, dia puasa. Dia mentirakatkan. Setelah jadi sepertiga, dia puasakan sebulan lagi. Sampai jadi akhirnya, sehingga total puasanya 4 bulan. Sehingga bukan kerisnya, tapi hasil tirakat. Itulah membuat energi. Itu namanya energi, ya. Semoga Anda paham apa maksud saya energi. Sugesti. Sugesti ini selalu berkaitan dengan hipnoterapika. Kenapa sih rata-rata orang melakukan hipnoterapika atau hipnotis itu harus melakukan persetujuan dengan orang yang akan dihipnotis ataukah orang-orang yang bengong? Karena hipnoterapika ini selalu memainkan alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Ketika si yang dihipnotis ini setuju dengan apapun instruksi dari seorang hipnoterapika, maka dia tanpa sadar akan tersugesti karena dia sudah dari awal menerima apa sugesti yang diperintah oleh hipnoterapika tersebut. Misalnya contoh tangan besi, ya. Ilmu hipnoterapika tangan besi, syaratnya harus tetap si korbannya harus menerima sugesti, harus deal dulu. Misalnya begini, semakin Anda usahakan untuk lakukan, semakin keras tangan Anda, semakin Anda usahakan, semakin Anda cepat berbicara, semakin Anda coba lakukan, semakin keras tangan Anda, semakin Anda coba lakukan, tangan Anda semakin keras, sehingga sugesti dalam bawah sadar itu terkait
belakang, sehingga semakin dia mau keraskan, dia sudah terpaut dengan perjanjian dengan hipnoterapi kan, sehingga semakin keras, ya, semakin keras dan semakin keras. Itu salah satu contoh. Hipnoterapika itu adalah memainkan alam bawah sadar, ya. Karena semisal contoh, manusia itu banyak dominan di alam bawah sadarnya. Semisal contoh, Anda mau beli jam. Kenapa sih orang mau beli jam sampai harga 1 miliar, ya? Apakah merek jamnya baik itu Rolex kah ataukah apakah yang... Sedangkan inti dari jam itu adalah melihat waktu. Dia mau dari plastik, dia murah ataukah... ataukah warna-warnanya harus dia merah ataukah hitam. Kenapa? Itu karena pilihan alam bawah sadar Anda. Karena sebenarnya jam itu fungsinya hanyalah untuk waktu. Itu alam bawah sadar Anda yang mau, Anda mau sangat menghargai waktu sehingga Anda mau beli jam dengan harga 1 miliar. Anda mau terlihat lebih keren sehingga Anda beli jam 1 miliar. Itu adalah alam bawah sadar yang fungsinya hanyalah untuk melihat waktu. Itu namanya sugesti. Sugesti ini kalau diyakini terus-menerus maka akan membuat vibrasi, ya. Sugesti kalau diyakini terus-menerus maka akan membuat vibrasi tanpa sadar. Sehingga ketika Anda mensugesti sesuatu, saya akan nanti saya akan sial seminggu ke depan, Anda meyakini terus-menerus meyakini sehingga tanpa sadar itu akan menjadi vibrasi yang Anda kirim ke alam semesta. Vibrasi tingkat kecil, ya. Sehingga itu bisa saja terjadi, Anda menjadi sial, ataukah bisa juga tidak terjadi. Itu namanya sugesti, memainkan alam di bawah sadar manusia. Yang ketiga, apa itu vibrasi? Vibrasi sangat banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya. Vibrasi adalah kita mengakui bahwa alam semesta ini adalah hidup, berperasaan, bisa memberi, bisa menghakimi, bisa menolak. Alam semesta ini hidup, segala sesuatu, sedangkan bumi ini hanyalah, yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa alien menurut pandangan Islam, bumi ini hanyalah sangat kecil dibandingkan Bima Sakti yang sampai triliunan miliaran. Berarti alam semesta ini super duper luas, karena bumi saja hanyalah seuprit daripada Bima Sakti galaksi di alam semesta ini. Dia itu hidup, dan faktanya alam semesta ini berkembang, tidak pernah berhenti, dan dia tercipta dari energi dan dari ledakan Big Bang, ya. Sehingga kalau vibrasi itu adalah Anda meniti tumpukan kemauan Anda kepada alam semesta yang hidup, yang berperasa. Sehingga dalam banyak video saya sebutkan alam semesta ini hidup, ya. Vibrasi itu adalah apa yang Anda pikirkan fokus. Misalnya Anda fokus kepada hutang Anda, sebenarnya diri Anda ini mengalirkan energi ke hal yang Anda pikirkan negatif, sehingga menciptakan sugesti dan menjadi vibrasi meskipun kecil, ya. Sehingga vibrasi ini adalah apa yang kita mau, kita sugestikan sangat dalam, kita rasakan seolah-olah terjadi, dan seperti kita tarik ulur, tidak terlalu diharapkan dan tidak terlalu dibuang. Jadi itu teknik-teknik vibrasi yang banyak saya jelaskan di video itu menghasilkan hasil-hasil yang spektakuler. Itulah vibrasi, dan banyak saya jelaskan. Jadi kenapa doa Anda tidak jarang diijabah atau tidak pernah diijabah? Kenapa Anda duduk-duduk ngopi, ngerokok, Anda pengen punya motor, akhirnya diijabah? Karena tingkat vibrasi itu yang lebih besar. Ketika Anda berdoa maka dikabulkan oleh Allah. Artinya berdoa itu adalah meminta kepada Tuhan, memasukkan ke alam bawah sadar, Anda yakini terus menerus, Anda kirimkan vibrasi, maka Allah akan mengijabah. Itulah kalau Anda berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di benda-benda pusaka saya menggabungkan 5 unsur, ya. 3 di antaranya yaitu vibrasi, sugesti, dan energi. 2 unsurnya adalah berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak saya kutip untuk penjagaan, yang saya tirakati, dan yang kelimanya adalah selalu mengilustrasikan, mengubah ayat-ayat suci itu menjadi energi. Ingat, bukan bendanya tapi spiritualisnya yang melakukan tirakat sehingga benda itu berenergi. Makanya ada cek energi tahap 1, 2, 3, 4, 5 supaya Anda tahu benda-benda dari saya itu hidup, ya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami kemampuan lebih, mata batinnya terbuka, dia mampu melihat kejadian-kejadian yang misalnya di sini dulu tempat pembantaian, dia mampu melihat
dulunya pembantaian karena benda-benda tersebut menyerap visualisasi. Benda-benda mati seperti tembok, kayu, dan sebagainya ini menyerap visualisasi sehingga dia mampu melihat orang yang terbuka mata batinnya dari benda-benda sekitar. Ya, seperti itu penjelasannya. Semoga Anda paham tentang apa itu energi, apa itu sugesti, dan apa itu vibrasi. Ini ilmu yang sangat Anda harus pahami dalam benda-benda atau hal-hal yang saya jelaskan di video saya. Ingat, bukan letaknya pada hal yang benda ini, benda ataukah sesuatu yang saya marahkan ke Anda, tapi hasil tirakat saya dan bimbingan saya yang akan membuat Anda berhasil dalam apa yang Anda maksud, dalam tujuan-tujuan yang Anda mau. Itu penjelasannya. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan mengklik lombang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Yang berminat juga baju-baju sufi ya, yang banyak saya jelaskan di video sebelumnya, seperti ini, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Ini sufi. Jadi ketika Anda mau menghancurkan ego diri, hawa nafsu, dan kendak diri Anda, maka Anda lebur, maka Anda bertemu dengan Tuhan, dengan pengalaman spiritualis Anda masing-masing, sehingga sahlah syahadat Anda. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.